patut kita sambut dan kita apresiasi yang luar biasa, karena anak-anak yatim di bawah binaan Yatim Mandiri ini tidak hanya sekedar menggalap belas kasih, tapi juga harus mampu menunjukkan kemampuan akademiknya sama dengan anak-anak yang lain. Dan ini event diselenggarakan di tingkat Jawa Timur, bahkan sudah kelima kalinya. Oleh karena itulah saya berharap momentum ini bisa membangkitkan semangat khususnya kepada anak-anak yatim di bawah binaan Yatim Mandiri ini terus eksis. Juga menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang selalu memberikan supportnya, sehingga anak-anak yatim kita ini lebih bersemangat dan bahkan lebih berprestasi sama dengan anak-anak yang lain seusia. Ya, kita selalu memberikan dalam hal ini melalui dari Basnas dan Ambil Yakat Nasional yang ada di Kota Blitar ini, ada sebagian yang kita sisihkan untuk support kegiatan dari Yatim Mandiri secara rutin tiap bulan. Sehingga dengan demikian, di samping yang insidental, tapi yang secara rutin dari Basnas itu kita rapat sudah menata sedemikian rupa, sehingga supaya pembinaan itu bisa selalu dilaksanakan. Ya, harapan saya tidak usah pesimis, sekalipun adik-adik ini adalah anak-anak yatim piatu. Banyak orang-orang yang sukses yang berangkat dari yatim piatu. Bahkan kemarin dari Bu Menteri Sosial juga sangat peduli kepada anak-anak yatim piatu. Harapannya juga sama, tidak perlu ada rasa takut, rasa rendah diri, tapi kembangkan terus semangatnya, harapan hidup untuk bisa sukses meniti masa depan.